Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Wa ba'du. Bapak dan Ibu jamaah salat subuh Allah Subhanahu. Kita universalitas Islam yang kita sampaikan pada pekan lalu. Pada pertemuan yang lalu kita telah menjelaskan tentang cakupan makna syumuliyatul Islam atau universalitas Islam. Sebagaimana telah kita sampaikan bahwa universalitas Islam mencakup pertama dari aspek tempat, kemudian yang kedua waktu, dan yang ketiga sistem. Kita juga telah menjelaskan masing-masing dari ketiga aspek tersebut bahwa yang dimaksud dengan aspek tempat adalah Islam itu diturunkan untuk seluruh alam, untuk seluruh manusia, bukan terbatas pada bangsa tertentu atau suku tertentu, melainkan untuk seluruh manusia. Dasar dari aspek ini adalah karena manusia diciptakan oleh Allah SWT oleh Tuhan yang satu. Kita sebut dengan Wahdatul Khaliq. Kemudian karena juga manusia tinggal di alam yang satu, planet yang satu, Wahdatul Kaun. Kemudian kita juga menjelaskan arti dari aspek waktu, bahwa Islam adalah berlaku untuk seluruh zaman, tidak terbatas pada masa dan generasi tertentu. Kemudian kita sudah jelaskan beberapa dalil baik dari Al-Quran maupun hadis yang berkenaan dengan aspek kekuatan ayat 8, surat Al-A'raf ayat 158. Kemudian sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Rasulullah atau beliau setiap bangsa diutus kepada setiap nabi diutus untuk bangsanya saja, tetapi saya diutus untuk seluruh umat manusia. Nah, kemudian terakhir kita jelaskan tentang aspek sistem atau pedoman. Ya. Maknanya adalah bahwa Islam adalah agama sempurna yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia. Jadi tidak ada satu aspek pun, satu sisi pun, atau satu persoalan pun, melainkan Islam mengaturnya. Ini sistem. Nah, jadi kesimpulan dari apa yang telah disampaikan pada pertemuan yang lalu bahwa keyakinan kita bahwa Islam adalah agama yang sempurna, agama yang mengatur seluruh kehidupan manusia, dari ketiga aspek tadi merupakan pokok keimanan. Ya, merupakan pokok keimanan. Jadi salah satu pokok keimanan kita adalah bahwa Islam itu agama yang sempurna. Itu sih tadi. Seseorang belum dianggap benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala
Artinya apa? Artinya kalau ada orang yang meyakini bahwa Islam itu tidak sempurna, ini berbahaya. Maka keyakinan itu akan merusak keimanan. Akan merusak keimanan seseorang kalau dia meyakini Islam itu tidak sempurna. Apakah dari sisi dari aspek tempat umpamanya, oh Islam itu tidak cocok kita terapkan di Indonesia, ini berbahaya. Atau dari sisi dari aspek waktu, Islam itu nggak cocok kita terapkan sekarang. Al-Quran itu kan diturunkan lebih dari 14 abad yang lalu. Apakah mungkin agama yang diturunkan 14 abad yang lalu bisa menyelesaikan persoalan-persoalan yang kita hadapi pada masa kini? Ini berbahaya. Jadi saya kemudian teringat dengan apa yang ditulis oleh dia, sudah meninggal dunia, mantan Mufti Saudi Arabia, Syekh Abdul Aziz bin Baz. Beliau menulis ada 10 perkara yang dapat membatalkan keimanan seseorang. Keimanan seseorang bisa batal, atau dalam bahasa lain seseorang bisa dinyatakan keluar dari Islam kalau dia meyakini salah satu daripada 10 perkara. Di antaranya adalah jika seseorang meyakini bahwa ada selain Islam yang lebih utama. Apakah itu aturan, hukum, perundang-undangan atau sistem yang lebih utama dari Islam? Keyakinan ini kata beliau dapat mengeluarkan seseorang dari Islam. Ini berbahaya. Jadi kalau ada seseorang yang ini ada, apakah itu agama, keyakinan, aturan, perundang-undangan yang lebih baik, lebih utama, lebih solutif dari Islam, maka itu dapat membatalkan keimanannya. Ini sama berkaitan dengan apa tadi yang disampaikan sebelumnya dari Islam. Kenapa orang meyakini bahwa ada aturan lain, ada aturan sistem perundang-undangan lebih baik, lebih utama, lebih solutif dari Islam? Ya, pokok persoalannya karena dia meyakini bahwa Islam tidak sempurna. Bahwa Islam tidak cocok untuk terapkan. Ini penjelasan yang kita sampaikan pada pertemuan yang lalu. Kemudian kita juga sudah menjelaskan beberapa ayat yang berkaitan dengan aspek yang ketiga, yaitu aspek sistem atau pengembangan. Surat Toha ayat 1-3, kemudian surat Al-Anbiya ayat 107. Nah kemudian ini beberapa penyimpangan pemahaman terhadap Islam yang ditemukan oleh Syekh Al-Qurtubi, yaitu diantaranya parsialisasi ajaran Islam dengan menghapus bagian ajaran-ajaran yang masih atau menambahkan sesuatu yang tidak benar. Menambahkan sesuatu yang bukan dari ajaran Islam berupa pemikiran yang masih dilakukan, khayalan dan ekstremitas berbagai aliran dan madhab. Penghapusan pemalsuan dan penyimpangan sebagian ajaran yang disyariatkan. Rusaknya keseimbangan antara nilai-nilai yang diletakkannya bagi berbagai kewajiban dan amalan-amalannya. Ya. Ini beberapa penyimpangan yang terjadi pada sebagian umat Islam. Nah, ini juga salah satu tanda ketidakpahaman dalam bab syumuliyatul Islam atau universalitas Islam.
الإسلام نظام شامل يتناول مصير المياه جميعا، فهو دولة ووطن أو حكومة وأمة، وهو خلق وقوة أو رحمة وعدالة، وهو ثقافة وقانون أو علم وقضاء، وهو مادة وثروة أو كسب وغنى، وهو جهاد ودعوة أو جيش وفكرة، كما وهو عقيدة صادقة وعبادة صحيحة سواء بسواء. Artinya Islam adalah negara dan tanah air, pemerintah dan umat, akhlak dan kekuatan, kasih sayang dan keadilan, peradaban dan undang-undang, ilmu dan peradilan, materi dan sumber daya alam, penghasilan dan kekayaan, jihad dan dakwah, pasukan dan pemikiran. Ya, tidak ada satu apapun yang tidak diatur dalam Islam, sehingga di akhir kalimat dikatakan sebagaimana Islam adalah. Ini yang saya kita pahami, Islam itu hanya ibadah dan akidah. Ini kata kunci di sini. Akidah yang lurus dan ibadah yang benar dan tidak kurang dan tidak lebih. Ini yang sering kita pahami. Jadi makanya beliau tutup kalimat itu dengan kalimat ini. Nah, kemarin sudah kita sebut agar masuk dalam penjelasan dari yang disebut dengan nizam, ya, nizam itu sistem, ya. Karena Islam itu adalah sebuah sistem, bahasa Arabnya nizam, maka kita jelaskan, ya, supaya pemahaman kita lebih komprehensif. Yang dimaksud dengan sistem itu adalah sesuatu yang Anda gunakan untuk merangkai atau menata sesuatu atau pedoman yang harus dilalui. Nah, kemudian Islam sebagai sebuah sistem maknanya. Islam sebagai sistem maknanya adalah seluruh aspek Islam, baik berupa akidah, ibadah, akhlak, hukum dan perundangannya, terangkai dengan satu rangkaian yang diikatkan oleh Islam. Jadi yang dimaksud rangkaian itu artinya apa? Sesuatu yang tidak bisa dipisahkan, sesuatu yang tidak mungkin kita pisahkan. Misalkan ya tidak disebut ramai, tidak disebut terikat dengan ajaran Islam. Nah, nanti pada waktunya akan kita jelaskan tentang fatwa MUI berkaitan dengan sifilis. Sifilis apa? Penyakit sekularisme, pluralisme dan liberalisme. Ini sangat berkaitan erat dengan materi kita, ya. Paham sekularisme, pluralisme dan liberalisme. Kemudian, nah kita sendirian. Tadi disebutkan bahwa itu adalah negara dan tanah air, pemerintah dan umat. Jadi kita jelaskan negara itu apa yang dimaksud dalam Islam. Kemarin sudah kita jelaskan urgensi takrif definisi. Jadi salah satu keistimewaan yang terdapat dalam Alkitab Jarak ini, di sini itu ada banyak sekali istilah, dan istilah itu sangat istilah itu kemudian didefinisikan begitu sangat detail. Karena apa? Karena menyangkut banyak hal yang kemudian berkaitan dengan definisi tersebut atau substansi daripada persoalan yang dijelaskan. Sekarang negara, sekumpulan manusia yang bermukim secara permanen pada satu wilayah dan mempunyai penguasa yang memerintah, menguasai serta mengatur urusan mereka di dalam maupun di luar negeri. Nah, di sini
ini kenapa sih kita bicara mendefinisikan ini? Karena begini, nanti juga berkaitan dengan sosok pribadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak sedikit orang yang memahami bahwa Muhammad itu hanya seorang nabi, bukan seorang kepala negara. Muhammad tidak lebih dari seorang pemimpin spiritual, bukan pemimpin pemerintahan. Tampaknya kata istilah ini, ungkapan ini tampaknya sederhana, tapi implikasinya sangat besar. Besar. Faham sih kuliah yang mencoba memisahkan antara urusan agama dengan negara bermula dari persoalan ini. Mereka katakan Muhammad tidak ada dari seorang pemimpin spiritual, imam masjid saja. Ya, imam masjid. Imam sholat tidak lebih dari itu. Nah, ini kan nanti implikasinya bahwa Islam itu tak agak negara. Islam itu cuma lagi masalah hubungan manusia dengan Tuhan, tidak lebih dari itu. Jadi kalau kita bicara masalah kenegaraan, masalah politik, masalah pemerintahan, masalah ekonomi, itu Islam tak agak. Muhammad tidak lebih dari seorang pemimpin spiritual. Ini sangat berbahaya. Tahun 2005 MUI sudah fatwakan ini fatwa haram. Yang meyakininya wajib bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Islam dengan segala prinsip tatanan, syariat dan realitas sejarahnya panjang sejak pertama kali dikumandangkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan bahwa aspek-aspek utama negara tersebut dengan mahanya itu sesuai dengan universalitas dan kesempurnaan Islam. Ya. Jadi apa yang dipraktikkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah negara yang itu menunjukkan universalitas Islam. Ya memang itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah menamakan Madinah itu sebagai negara Islam. Coba kita baca sejarah, ada nggak sih negara Islam? Nggak ada. Sebagaimana seperti yang dijelaskan oleh Syekh Jum'ah Amin Abdul Aziz dalam bukunya Fathul Islam, dapatkan kita tidak akan pernah menemukan satu ayat pun dalam Al-Quran dari awal sampai akhir yang memerintahkan kita untuk mendirikan negara Islam. Itu enggak ada. Silakan cari dari surat Al-Fatihah sama surat An-Nas, dari ujung-ujung cari ayat perintah kepada orang-orang yang beriman, ayat orang-orang yang beriman mendirikanlah negara Islam. Masalah imamah tentang pemimpin yang adil yang dijelaskan beberapa waktu yang lalu. Nah, realitanya dalam Islam terdapat hukum-hukum yang mengatur dan memperhatikan urusan-urusan negara. Islam tidak hanya mengatur hukum manusia dan lingkungannya, tetapi Islam juga mengatur hukum manusia dengan sesamanya. Hubungan manusia dengan kelompok jamaah umum antara kelompok saling satu dengan yang lain. Ini tidak mungkin kita, fakta ini tidak mungkin kita lupakan, mungkin kita buang. Jadi keberadaan sebuah negara itu merupakan suatu keniscayaan. Banyak hal-hal yang tidak bisa kita lakukan kecuali dengan tegaknya sebuah pemerintahan. Kita ambil contoh
dalam bab perkawinan. Di negara kita kita punya KHI, syarat kombinasi Islam disebutkan di dalamnya, di antaranya tentang bab perceraian. Bunyinya begini, perceraian itu hanya dapat dilakukan di hadapan pengadilan. Saya mau tanya dulu, sepakat ya? Sepakat ya Pak? Sama saja kita ya, nikah siri ya, nikah siri. Nikah itu kan yang mungkin ada pengantinnya, ya. Ada yang laki-lakinya, ada perempuannya, ada walinya, ada perempuan, ada saksinya, ya, ada jam kabulnya, selesai kan? Selesai. Yang kemudian kita kenal dengan nikah siri. Cuma persoalannya adalah karena kita tinggal di sebuah negara yang punya aturan. Kemudian aturan itu Bapak semua berkaitan dengan banyak hal yang menyangkut aspek-aspek lainnya. Maka kemudian dikasih, kalau itu dilakukan sangat banyak kerugiannya, banyak kerusakan. Maka itu dilakukan di dalam bab perceraian. Sama begini tadi, mungkin kalau itu agak sederhana ya, kasus terjadi dalam bab li'an. Di antara ya, masya Allah, tuduhan zina ini sering terjadi ya. Saya pernah seorang pernah datang kepada saya bertanya masalah ini. Coba, ada seorang suami yang menuduh istrinya berzina, atau ada seorang laki-laki, suami seorang laki-laki, yang tidak mengakui anak yang dikandung oleh istrinya. Ini persoalan berat ya. Seorang suami yang menuduh istrinya berzina, atau ada laki-laki yang tidak mengakui jabang bayi yang dikandung oleh istrinya, atau bahkan mungkin ya, anaknya sudah besar dan tidak akui anak saya. Ini persoalan, dan itu ternyata tidak bisa diselesaikan kecuali oleh negara dan pemerintah, dalam hal ini pengadilan. Jadi dalam KHI kompilasi hukum Islam disebutkan li'an itu tidak bisa dilakukan kecuali di hadapan pengadilan. Nah sekarang bagaimana dengan pendapat orang yang mengatakan bahwa Islam itu tidak mengatur masalah seperti ini ya. Islam tidak lebih daripada hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini kan babnya bab muamalah. Bagaimana kita menyelesaikan persoalan seperti ini kalau itu terjadi? Karena kita meyakini bahwa Islam tidak lebih daripada sholat, puasa ya. Tidak lebih daripada itu. Ini realita. Ini babnya masih panjang ya, kita lanjutkan lagi dalam teman-teman depan sama. Sebelum kita akhiri, kalau ada yang ingin memberikan informasi tambahan, informasi yang bermanfaat untuk semua, Pak Dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita mendapatkan kembali
beban. Beban perasaan. Ini ada hubungannya juga dengan pemerintah juga. Ya. Pemerintah Kapuas ini kan memberikan beban dalam rangka korban. Bagaimana itu hubungannya? Jadi pemerintah itu memberikan pemerintah itu adalah korban pemerintah. Dua pertanyaan dulu ya. Baik, yang pertama, ada pesan yang disampaikan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam buat kita semua sebagai umatnya. Ya, pesan sangat sederhana. Balighu anni walau ayah. Balighu anni walau ayah. Sampaikan kepada kita sesuatu yang datang dari walau hanya satu ayah. Bapak semua, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan satu mukjizat. Banyak mukjizat, di antaranya yang disebut dengan jawamiul kalim. Apa itu jawamiul kalim? Jawamiul kalim, kata-kata yang pendek, singkat dan padat tapi maknanya sangat luas. Sangat pendek. Balighu anni walau ayah. Sampaikan dari walaupun satu ayat pendek, ringkas dan padat, maknanya sangat luas. Apapun yang kita ketahui, ya, kita sampaikan. Karena ilmu itu dalam Islam, ilmu itu bukan untuk konsumsi pribadi. Para ulama ketika menjelaskan tentang ilmu, ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang pertama kita amalkan untuk kita pribadi, kemudian yang kedua kita sebarluaskan, kita berikan kepada orang lain. Prinsip mendasar yang terdapat dalam ajaran yang disampaikan Rasulullah adalah khairun nasi anfa'uhum linnas, manusia yang paling baik adalah manusia yang paling banyak memberikan manfaat bagi orang lain. Tadi katakan tadi khairun man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Orang yang paling baik di antara kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya kepada orang lain. Orang yang paling baik bukan orang yang paling banyak mengatakan Al-Qur'an. Satu hari bisa beberapa kali mengatakan Al-Qur'an. Itu bisa. Bukan. Orang yang belajar Quran tidak sampai di situ dan mengajarkannya kepada orang lain, luar biasa. Ajaran yang dibawa dari Rasulullah SAW. Kemudian berkenaan masalah hibah, ada hibah dari pemerintah, pemerintah daerah. Kemudian hibah berupa sapi untuk kurban. Nah, ini sekarang pertanyaannya begini, kita pilih. Ini yang berkorban siapa? Ya, itu yang berkorban. Korban itu kan mesti jelas yang berkorban siapa? Saya dengan keluarga saya jelas. Ya. Jadi korban itu bukan kita dapat sapi atau kambing kita potong kita makan lantaran bukan sekedar. Korban itu ibadah ya. Kurban itu ibadah. Dalam salah satu bentuk ibadah adalah kurban. Karena itu kurban ini kalau salah-salah berbahaya. Inna a'mayna al-ghafir fasalli rabbika wanhar. Nahar itu adalah ibadah. Ikrar kita ini kan salah satu apa namanya bunyi bacaan doa istiftah yang kita sholat dapatkan ampunan inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Salatku nusuk itu secara umum artinya ibadah. Sesungguhnya salat itu ibadah hidupku dan matiku karena Allah. Secara khusus nusuk itu para ulama katakan penyembelihanku atau kurbanku. Jadi artinya apa? Sesungguhnya salatku sembelihanku hidupku dan matiku lillahi rabbil alamin. Jelas-jelas
hibah dari siapa untuk siapa, untuk apa. Ya, seperti itu ya. Bukan yang halal. Setelah itu kita halal. Oh. Soal persediaan yang berbuat. Ya. Jadinya apa sahaja. Sahaja apa? Kalau sumbernya dari APBD gimana sih? Bukan dari persan-persan, tapi dari APBD itu lagi marak sekarang hampir di setiap apa kabupaten gitu. Yang berkorban APBD ya? APBD lah. APBD itu punya siapa? Ini masalahnya. Aku kan belum kebenaran. Itu biasanya letaknya di Kampung Esra gitu. Lebih hati lagi. Tapi ada apa? Kenapa? Itu di Esra itu hanya gondongan aja biasanya. Nanti tergantung masuk, termasuk bantuan-bantuan untuk masjid-masjid itu, Ustaz. Ya kan? Bantuan dengan masjid itu. Bantuan-bantuan masjid itu kan juga tidak dari siapa bisa, tapi dari APBD kan ada itu, Ustaz. Termasuk ini sekarang dengan kita para pemanis, kalau ada yang mau